Oke, okay, sorry tadi di jadwalnya tak setting jam 9 ya, tapi kok kayaknya ngantuk. Oke, okay, uh, kali ini saya bakal nge-share beberapa hal tentang uh, REST API dan gimana caranya ngebuat REST API di Laravel ya. Ini cocok buat anak-anak kuliahan. Kalau anak-anak yang sudah mainnya di production, anak-anak startup mainnya Golang, ya mungkin bisa intermezzo belajar lagi Laravel. <laughs> Oke, okay, eh uh... Lagi-lagi kayak biasa, nah, ini udah buat slide yang agak proper uh, Selamat datang di channelnya Dosen ngoding Buat teman-teman yang baru, uh, mungkin baru lihat channel ini uh, Perkenalkan, nama saya Putra Prima Handi. Uh, saya uh, dosen di Politeknik Negeri Malang Dan kebetulan juga uh, di industri saya aktif sebagai QA, Manager di Sevima di Polinema saya dosen dan kebetulan Polinema sekarang lagi buka prodi baru ya namanya SIB D3 eh D4 Sistem Formasi Bisnis. Jadi kalau teman-teman yang minat IT dan ada jiwa bisnisnya boleh bergabung di jurusan ini dan siapa tahu nanti saya ngoding bareng ya sama teman-teman di sini. Di Sevima juga kita lagi actively hiring monggo teman-teman yang punya minat bidang IT, ada passion di education teknologi sistem formasi dan lain-lain boleh uh, join di Sevima. Masih actively hiring dan banyak posisi lowongan yang bisa teman-teman ikutin di situ. Detail untuk profil ada di link tree slash prima. Oke, uh, kita lanjut. Nah nih, jadi live stream hari ini untuk mem, apa ya, menjelaskan ya ke teman-teman semua. Uh, tentang API jadi REST API. Nah, ini salah satu topik yang lagi booming lagi banyak dibahas di skripsi, di tugas, di macam-macam ya. Di kerjaan juga ada yang pakai ini. Cuma kadang beberapa hal mungkin kalau di kampus atau di sekolahan kurang tersampaikan dengan terdokumentasi dengan baik gitu ya. Makanya ini juga bagian dari upaya biar saya nggak perlu ngulang-ngulang lagi. Jadi ngulang-ulang hal yang sama di dua kelas kadang di kelas A tersampaikan, di kelas B nggak tersampaikan jadi dibuat videonya. <tuh> Oke, sekarang kita ngobrol tentang API. Nih, apa sih API gitu ya? API itu kalau secara bahasa ya, kita ikutin bahasa Inggrisnya itu Application Programming Interface, ya kan? Nah, apa sih Application Programming Interface intinya dia adalah nih media komunikasi media komunikasi dari satu aplikasi ke aplikasi lain dan ada metode untuk present uh, metode ya metode apa ya istilah ya technical termsnya gitu itu namanya REST Representational State Transfer and an architectural style for distributed hypermedia system nah, ini ini penelitian ini penelitian uh, dokter siapa gitu yang bikin penelitian ini dan ini menjadi salah satu standar yang masih populer, ya, walaupun uh, mulai ada yang baru ya, ada GrabQL dan segala macam. Tapi ini masih menjadi satu yang perlu dipelajari dan penting juga. Oke, jadi uh, API ini tujuannya satu nih, media komunikasi. ya Nah, gimana caranya berkomunikasinya? Komunikasi apa sih? Nah, jadi Komunikasi antara uh, programming, ya, bahasa homograman. Contoh, ya, contoh nih, kita punya aplikasi sederhana gitu, ya. Uh, misal kalau teman-teman bikin topik skripsi, nih, misalnya topik skripsi mau bikin aplikasi uh, mobile apps. Nah, yang kadang kurang diketahui dan kadang kurang diperhatikan itu adalah ketika bikin mobile apps. Yang dibuat itu tidak tahu skopnya. Nah, contohnya sekarang kita mau bikin mobile apps attendance. Ya, kehadiran. Nah, misalkan mau bikin sistem absensi. Nah, ya, yang dia pakai aplikasi mobile, ada aplikasi mobilenya. Kemudian bisa jadi uh, ada, apa lagi ya, ada AI-nya, ada machine learning-nya untuk mengetahui. Oh, ini ini foto orangnya bener nih orangnya itu gitu ya nah itu kalau kita lihat secara aplikasi mungkin aplikasinya kecil ya sederhana ya cuma satu satu sampai dua halaman gitu ya tapi di, di belakang satu sampai dua halaman ini ada beberapa hal yang harus secara arsitektur aplikasi itu perlu teman-teman waspadai gitu ya Maksudnya kalau kalau ada orang gitu ya, eh uh, mesen aplikasi, ya oh, tolong mas, pesan aplikasi gitu, aplikasi absensi, cuma dua halaman aja kok gitu, nah, kadang klien tuh kayak gitu ya, dia meremehkan aplikasi yang dia buat, biar murah gitu kan, cuma dua halaman, per halaman berapa, gitu. jangan jangan pernah uh, mau dikasih project dengan cara kayak gitu, <laughs> per halaman berapa. Nah, uh, apa aja yang ada di belakang aplikasi yang kayak gitu misalkan ya, jadi, Uh, apa deh, mulai dari mana nih? Udah kadung tak coret-coret. Uh, gini, sekarang kita punya klien mobile apps gini kan, misalnya, dimana si mobile appsnya ini dikoding pakai, misalkan pakai Flutter yang lagi hype. Kemudian kita punya web server Laravel nih kan, si Laravelnya ini pakai bahasa pemrograman PHP. Kemudian si PHP-nya ini connect ke database gitu. Database-nya mungkin uh, apa ya? MySQL. Uh, gimana cara komunikasi antara si aplikasi A dengan aplikasi B? Si Flutter sama si uh, Laravel-nya. Nah, cara komunikasinya seperti apa? Gimana caranya? Nah, itulah munculnya namanya API di sini di web di web server di laravelnya ini kita buat yang namanya API. Nah, si API inilah yang nanti membuat Flutter bisa komunikasi dengan PHP. Ya, di sini kita punya uh, Flutter, kita punya uh, PHP. Gimana komunikasinya? Maka yang namanya API tadi. Nah, namanya komunikasi dia pasti punya kalau kita ngobrol itu pasti punya format bahasa ya kita ngomong pakai bahasa Jawa atau kita ngomong pakai bahasa apa itu sama-sama bisa dimengerti kalau kita sama-sama punya bahasa yang sama nah, untuk menyamakan persepsi antara si dengan PHP komunikasinya itu menggunakan yang namanya JSON kalau dulu ada yang namanya XML ada yang istilahnya SOAP gitu ya sekarang main rest pakai yang namanya JSON json ini apa? json ini adalah key value pair jadi kayak ada key nya ada value nya ada berpasangan gitu bisa dalam bentuk array bisa dalam bentuk objek bisa dan dalam bentuk campurannya ini array dalam objek, objek dalam array pun bisa biasanya nanti kita bakal pakai yang namanya postman untuk bekerja menggunakan itu kemudian ada lagi, ini contoh ya, contohnya yang bawah sini kelihatan ya, kecil kecil banget ya nanti tak gedein gambarnya <sih> bisa nggak ya jadi gedein oh nggak bisa oh hmm. ini ponnya jadi besarin nah, jadi kalau teman-teman penasaran gimana sih bentuknya Jasonnya ya ini nah. perlu nggak belajar secara spesifik belajar Jason nggak eh, perlu sih tapi ya penting tahu ininya formatnya ya ada kurung kurawal ada key ada value, dah, key value pair. Jadi, kan berpasang-pasangan antara key value ini, key ini, value ini, key ini, value, key ini, value. Nah, ini yang menjadi bahan komunikasi di API-nya itu. Makanya, si Flutter bisa membaca, bisa login, bisa logout, bisa uh, si aplikasi mobile ini, bisa tahu. Nah, ada lagi bentuk. Uh, Server atau komunikasi yang berbeda. Ada yang dia itu menyediakan yang namanya service. Nah, misalkan nanti si Flutter ini gitu ya, dia punya service untuk machine learning face recog misalnya. Nah, face recognition ini kita ngasih gambar, kita kasih foto, dia bisa tahu ini siapa gitu. Nah, ini biasanya itu codingnya pakai Python gitu kan. Nah, nanti dia punya service lagi ke sini. Jadi satu aplikasi attendance ini ya, kalau emang benar-benar pengen lengkap yang awesome kayak yang ada biasanya di di marketplace, di playstore itu biasanya ada ininya. Ya. Nah. Jadi komunikasinya itu menggunakan API juga sama. Ini Flutter bahasanya kan Dart ya, eh, sorry. Ini kan bahasanya Dart. Terus kok bisa ngobrol sama Python? Nah, bisa. Dia di dijembatani oleh ini bahasa ini si JSON ini tadi yang merupakan bagian dari REST API. Hmm. Oke, nah mudah-mudahan jelas ya. Kita kontrol Z dulu. Biar bersih lagi. Oke, udah teh Nah, lanjut. Uh, apa lagi? Contoh. Nah, ini contoh juga. Contoh REST API sama ya tadi. Nah, sekarang kalau kita oke, okay, ada Syahrul. Welcome, welcome. Monggo. Malam Minggu masih ngoding. Nih programmer sejati ya. Eh, uh, lanjut. Sekarang kita eh uh, ngobrol tentang contoh. Nah, contoh ya. Gimana sih sebenarnya implementasi si REST API itu di dunia yang nyata? Uh, balik lagi contoh di aplikasi absensi tadi kalau teman-teman pernah lihat ada aplikasi yang ada di iOS ada aplikasi yang ada di Android gitu ya nih contohnya sini usernya kita sebagai user itu kemudian bisa tahu nih ada aplikasi yang uh, ada di Android ada di iOS kemudian dia juga ada di desktop gitu. Magic gitu tapi dia semua ini ya semua yang di Android, di iOS, di desktop ini punya data yang sama. Nah, berarti kalau dia punya data yang sama, dia berarti mengacu kepada satu server yang sama. Kalau istilahnya nanti kalau di REST API itu satu backend yang sama. Contoh kalau di aplikasi absensi kita mau buat <tuh> aplikasinya itu pakai Laravel gitu ya, database-nya MySQL. Berarti servernya ini adalah di Menggunakan Laravel pakai PHP ini berarti kan PHP misalkan, kemudian ditaruh di mana kita taruh di cloud. Di cloud ini bisa jadi di VPS, bisa jadi di hosting ya, hosting atau di mana gitu. Apalagi kalau misal bisa pakai AWS, bisa pakai Google Cloud, macam-macam. Nah, pada intinya semua data yang ada di aplikasi yang tadi sini, tiga ini ya iOS uh, desktop, Android ini semuanya mengacu kepada server yang sama ya di sini. Nah gimana mereka bisa berkomunikasi? Dia ya, mereka berkomunikasinya saat menggunakan tadi lagi yang namanya API. API ini ingat lagi ya tadi dia bisa bisa JSON bisa XML. XML ini kalau dulu yang namanya SOAP, kalau yang JSON ini REST. Nah yang lebih umum dipakai sekarang adalah yang JSON nah gimana contoh bekerjanya nah contoh bekerjanya itu nanti teman-teman bakal ketemu istilah yang namanya request dan ketemu istilah samanya yang namanya endpoint jadi di server itu kita menyediakan yang namanya endpoint di mana si endpoint ini merupakan uh, pintu ya, pintunya pintu di mana sebuah aplikasi itu bisa merequest merequest sesuatu Nah, request datang dari mana datang dari klien ya request datang dari klien si kliennya ini si Android app ini siapa yang nyuruh ya si usernya ini tadi Oke okay. jadi sejarahnya dari situ Nah sekarang kalau kita misalkan mau login atau kita mau ambil profil cek profil gitu ya dia bakal mengirimkan sebuah request nah requestnya ini dalam bentuk apa dalam bentuk yang namanya htTP Ford nah HTTP verb apa aja nah ini buat yang programmer-programmer yang merasa ngapain saya belajar jaringan gitu kan nah ini bakal kepake nanti nih HTTP verb apa aja The get ya yeah, post put ya yeah, delete saya belum tahu ya kalau ada kalau ada uh, model lain ya buat si uh, komunikasi ini Biasanya sih pakai HTTP verb <laughs> yang saya tahu. Oke. Nah si HTTP verb ini bakal dicek sama si endpoint. Nah di endpoint ini kita harus tahu dulu endpoint URL-nya apa dan dia bisa mengakses HTTP verb yang mana. Gitu. Kalau dia ada yang namanya pintu ya. Kalau dia ada namanya pintu. Nah di pintu itu ada juga yang namanya kunci gitu kan, ada gembok gitu misalnya. Ya. Nah. Kalau kita cari pintu, kalau pintunya ada, oke. Okay. Kalau pintunya nggak dikunci, kita bisa langsung request. Nah, yang akan nanti si request ini itu diolah sama si server, kemudian setelah diolah, dia bakal direspons. Responsnya ini dalam bentuk apa? Ini tadinya JSON atau XML yang lebih sering JSON. Nah, setelah diresponskan ke sini, ini bakal react, ya, melakukan sesuatu apakah dia akan menampilkan profilnya ataukah dia akan menampilkan yang lain nah disinilah yang namanya terjadi komunikasi antara dua bahasa gitu kan ini ada yang misalkan ini flutter ini ini apa ya uh, flutter juga aja wis ya uh, flutter desktop juga ada flutter gitu kan nah ini akhirnya terjadi komunikasi antara si PHP dengan Flutter, tapi melalui apa tadi? Ya ini, HTTP verb sama JSON nya ini si HTTP verb nya ini juga punya data datanya nanti juga akan diterima si server nah kayak gitu jalannya sebuah aplikasi nah sekarang problemnya gimana uh, apa nggak bisa disederhanakan gitu ya misalkan ini kita buang ini kita buang gitu kan terus kita langsungin aja nih si flutter ini langsung akses ke server PHP gini ya ke servernya ini langsung ke MySQL nya gitu Uh, satu problemnya nggak semua bahasa itu bisa. Ya, jadi saya Flutter ini nggak bisa. Saya belum tahu sih. <laughs> Ada apa enggak ya? Bisa apa enggak ya untuk uh, ngambil data kayak gitu langsung? Kemudian di desktop juga bisa jadi nggak bisa langsung juga gitu ya. Si di Flutter juga, si iOS juga bisa jadi nggak bisa langsung juga. Jadi nggak bisa biasanya. Terus ter, terlebih lagi itu. Juga ada yang namanya kayak validasi, autentikasi, terus ngelimit request. Segala macem itu nggak bisa dilakukan oleh langsung oleh si MySQL-nya, jadi harus ada servernya di sini. Nah, yang umum dilakukan orang-orang sampai sekarang ya, salah satunya ini. Jadi, untuk tugas kuliah ini udah sangat jauh dari memadai, coba udah bagus banget nih kalau udah bisa. <tuh> Tapi tugas kuliah kalau kerjaan belum. Oke, nah sama nih beda lagi nih. Nah, topik pertama attendance, yang kedua cam scanner nih contoh. Cam scanner ini misal teman-teman oh, paling udah pernah pakai Jadi nyekan dokumen di di HP kemudian dikirim gambarnya itu ke server. Nah, kayak gini sama. Jadi ya, aplikasinya itu kita punya kliennya bisa jadi ya, sama ya, Flutter, iOS, Android, desktop, web gitu misalkan. Uh, di mana nanti biasanya si di Flutter itu sudah ada sih banyak ya plugin-plugin buat nyeken ngambil foto gitu sudah banyak jadi ngambil foto terus ngirim nah sekarang sama gimana caranya dia ngirim ke server ya udah sama aja nih ngirimnya lewat request requestnya apa tergantung mau di get mau di post mau di put mau di delete terserah nah dari sini request dikirim ke endpoint nah endpointnya akan mengolah sesuatu di sini ya di dalam sini di servernya nah apakah yang akan terjadi di sini ya udah ini diatur sama si servernya kemudian dia bakal ngerespons dalam bentuk JSON nah request response request response HTTP verb ya kita di halaman ini belajarnya ini aja <tuh> bahwa se sebuah aplikasi ya atau mobile app dengan server bisa berkomunikasi pakai apa request, ini ya kuncinya request, HTTP nya benar dan ada endpointnya. Di mana nanti endpointnya bakal ngeresponskan sesuatu yang dalam format JSON. Itulah inti komunikasi dari e, dua buah ini. Makanya kalau sekarang kita lihat e, kok cepat sekali ya ada startup bikin aplikasi tiba-tiba ada di tiga OS, gitu ya misal di iOS ada, di Flutter ada, di desktop ada, misalnya kayak gitu ya. Kenapa? Karena ya itu tadi dia dia udah solve dari sisi servernya. Servernya sudah ada REST API-nya, sudah siap. Kemudian dia bisa mungkin dia bikin satu klien dulu trial di Android, Android sukses, dia langsung expand ke Flutter. Tinggal buat klien yang sama dengan REST API yang ada sekarang. Jadi makanya kok bisa cepat ya karena itu. Oke, okay. Uh, lanjut lagi. Monggo monggo ada Pak Ujang, Pak Dedi. Jauh-jauh ya, ternyata dari Banten. Selamat datang. Selamat menikmati sedikit ilmu dari dosen ngoding. <laughs> ya ini juga bagian dari ini sih, Bapak-bapak. Uh, biar saya nggak ngulang ulang lagi penjelasannya kalau ngajar jadi nanti ini bisa dikasih ke mahasiswa oke okay, uh, ada lagi <coughs> kita sekarang bicara tentang HTTP method nah HTTP methodnya apa aja nih jadi contoh nih ya kalau uh, mungkin kita berangkat dulu dari zaman dulu kalau kita belajar bikin <coughs> codingan PHP bikin dulu mungkin pakai buku tamu gitu ya. Nah itu kadang kita tidak di PHP dulu ya, dulu banget itu tidak 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 strict dengan metode ya, get ya, post, put, delete ya. Nah, ini nggak begitu strict dulu, tapi sekarang kita harus sesuaikan semua request ini dengan kegunaannya. Jadi kalau udah mau masuk ke REST API, kita perlu me, apa ya? Tidak strict. Jadi kalau kita mau ngambil data, pakai get. Jadi kalau kita mau pakai untuk mengambil data, jadi ngambil, ngambil gitu aja. Itu pakai get. Kemudian tadi kita udah bahas ya endpoint. Nih, tadi kan ya. Ada HTTP verb, oh sorry ini tadi, sorry ini biar relate. HTTP verb, HTTP verb, kemudian ada endpointnya, ada requestnya. Nah, kalau kita lihat tadi di sini, contoh ya, dari client itu bakal ngirim request, request ini bakal ada bodinya melalui sebuah HTTP verb yang bakal diterima oleh endpoint. Nah ini, jadi kalau kita kegunaannya apa? HTTP word-nya itu untuk get, untuk ngambil data, post untuk nulis data baru, nih, write new data. Nah ini yang perlu penting. Jadi kalau post itu untuk write new data, tapi kalau kita ikutin codingan kita yang dulu-dulu gitu ya, kita bongkar, e kadang kita mau bikin form update ya itu pakai yang namanya post sah-sah aja dulu kalau kita main REST API ini pun bisa jadi jalan ya tapi tidak ngikutin best practice jadi kalau best practice nya adalah ketika post kita write new data kalau nggak salah gitu ya kemudian delete itu buat hapus data nih HTTP verb yang delete bakal ngapus data kalau put nah ini write dan update data nah. nanti bakal ada pembahasannya ya nah kemudian endpoint nih endpoint ini apa nih endpoint ini adalah tadi ya Pak, pintu ya, pintunya, pintu di server. Pintu di servernya itu ada macam-macam syaratnya ya. Ada pintu untuk ke ruangan A gitu kan. Ada pintu untuk ke ruangan B, ada pintu ke ruangan A ya, sama-sama ruangan A-nya tapi tujuannya buat apa? Nah, lihat dulu. Kalau tujuannya get dia bakal ngambil data. Kalau tujuannya post dia bakal create new data. Tapi lihat, ini masih di pintu yang sama gitu ya. Nah, si pintu ini juga punya yang namanya <tuh> yang namanya parameter. Nah, ini. Ini ada parameternya. Nah, di sini bisa kita kasih parameter untuk menspesifikkan resource. Nah, resource-nya apa? Biasanya hubungannya sama eh uh, hubungannya sama ID di database. Jadi kalau ID-nya 1, misalkan nanti dia bakal nge-select berdasarkan ID 1 di tabel kategori. Nah, misalnya kayak gitu ya nah gimana bentuknya nah ini ya ini ada base URL API kategoris ini bakal menjadi uh, apa namanya uh, bodinya nah ini tapi kalau nggak semua ya uh, perlu diingat lagi nggak semua request itu harus ada bodinya ya ini boleh ada boleh nggak ini contoh untuk body dari post ya, kita mau ngirim kategori baru dengan value e, bodinya ini adalah name-nya apa, value-nya apa. Nanti dikirim ke server. Nah, kalau contohnya kayak gini, maka dari request-nya ini adalah e, misalkan namanya Prima gitu. Kemudian di endpoint bakal nge-save ke database kontak atau database kategori namanya Prima gitu ya. Nah, ini penting untuk dipelajari kalau kita mau fokus di REST API atau backend. Nah, delete juga sama, delete juga bisa ada parameter. Jadi parameter ini opsional ya. Ini boleh ada, boleh enggak. Ya, tapi pada umumnya itu kayak gini. Kalau misalkan delete gitu ya, kalau secara intuitif delete itu ada base URL-nya, ada API-nya, kategorinya. Kalau nggak dikasih kategori gini, berarti itu delete saat tabel gitu. Nah, kalau ada ID-nya biasanya delete satu item, satu baris, satu row. Kalau put juga kayak gitu update data. Jadi ini update satu data. Tapi kalau misalkan ini yang nggak ada, biasanya itu untuk update uh, satu kolom atau satu tabel sorry. Nah, tapi jarang, jarang sih dikasih endpoint kayak gitu. Biasanya kayak gini. Nah, oke lanjut. Nah ini ya proper action for masing-masing request. Jadi kalau post itu kita Strik kan untuk create new data. Kalau put itu buat update existing data. Jadi jangan sampai uh, ketuker. Jadi kalau update update kalau post ya create. Biasanya seperti itu. Nah selain itu di REST API yang mungkin jarang muncul ketika kita nggarap uh, yang mode apa ya? Yang mode mode apa sih namanya? Uh, Web full yang Laravel biasa, PHP biasa itu adalah ini response code. Nah, saya pernah dapat uh, response code-nya. Nah, nah itu yang nggak sesuai, ya nggak sesuai dengan dengan apa ya? Begini, jadi contoh gini, dia uh, ngedelete ya atau update atau dia create gitu ya. Sorry, ada apa ya? Gimana contohnya? Jadi gini, response code itu punyanya HTTP verb. Dia punya response code terhadap eh kok gini lagi. Apa yang sudah kita lakukan di server? Kalau responsnya 200 itu oke. Okay. Kalau responsnya 201 itu created. Kalau responsnya 404 itu not found. Nah, ada yang dilakukan sama Nana itu ketika validation error ya. Eh. Error. Ini kalau nggak salah 401 atau berapa gitu ya. Itu harusnya response code-nya itu ini. Tapi sama dia di response kan 200, kemudian dikasih message kalau ini itu error. Nah, ketika kita baca ini pakai Flutter atau kita baca ini pakai Java, sebenarnya itu lebih mudah kalau kita baca ininya. Jadi kalau udah 401 langsung exception. Tapi kalau malah di respons 200 ini dianggap responsnya sukses kita malah nyari JSON untuk responsnya sukses tapi malah yang ditampilin ini errornya jadi kode codingan di kliennya itu kerja dua kali gitu itulah ya kalau kita bahas lebih detail kalau sampai nanti di uh, mana di materi yang connect sama flutter ya bakal kerasa kok jadi teman-teman kalau udah pernah garap Uh, Flutter, kalau bisa sih, back end sama front endnya kamu aja yang garap gitu ya. Jadi satu, kalau dapat project, karena kadang uh, kita dapat project itu, uh, back end -nya udah digarap gitu kan. Tapi begitu dilihat back end -nya ya kayak gini, uh, uh, harusnya error di response code kan 200 gitu ya, salah itu, <laughs> sakit kepala. Oke, okay, nah gimana API in action? Nah, ini udah mulai ngoding nih, mulai ngoding Oke API in action sekarang kita contohin dulu Nah akhirnya ngoding uh, teorinya kelamaan ntar ya ngoding uh, ngoding 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 oke okay. sell up indie okay, ini saya pakai docker jadi kalau teman-teman penasaran gimana cara makainya, cara belajarnya ada di video yang sebelumnya di video streaming sebelumnya yang tentang docker sama laravel sale oke sekarang kita buka localhost 8000 sama oke nah ini contoh uh, kalau kita mau create contact di Laravel ya. Ini ada beberapa yang tak buatkan. Eh, sorry. Oh, ini nggak kelihatan ya. Eh, sorry gini kah? Nah gini ya. Nah kalau kita mau start uh, rest API itu kita perlu yang namanya Postman. Jadi teman-teman bisa install. Nah di sini di Postman ini, ya. Yeah. Oke, okay. di sini saya udah punya kita bisa get kontak. Kita ini mau berkas apa nih? Create kontak, oke. Okay kita mau bahas create kontak. Nah, di postman-nya saya udah punya uh, settingan gini ya. Buat environment, environmentnya nya tak kasih lokal. Lokalnya punya value base URL variable ke localhost 8000. Ini servernya nya local uh, localhost nya saya. Kemudian di collection-nya saya punya create one contact. Nah, di sini punya variable base URL-nya ya. Dia berarti dia mengakses localhost 8000 slash API slash kontak kemudian uh, ininya x sebenarnya bisa juga from data kalau ini kita send nah dia bakal ngeresponskan uh, json nya nah ini hasilnya gimana prosesnya di laravel nah ini spesifik ke laravel ya nah ketika kita mau create kontak maka kita buat uh, request yang namanya post coba sekarang kita lihat ini ya di mana kok kita tahu ini post ini nih requestnya post kemudian kita tahu dulu eh, endpointnya endpointnya apa nih API slash kontak nah kemudian kita bakal dapat yang namanya response nih dalam JSON format nah ini ini responsnya dalam format JSON endpointnya apa API slash kontak nah di dalam Laravelnya apa yang perlu kita lakukan kita perlu ini bikin endpointnya tadi kemudian ketika request ini diterima kita perlu melakukan validasi validasi data gitu ya misal kalau ini alamatnya nggak ada di send nih berarti error gitu ya coba dilihat nah ini status code-nya juga berubah gitu ya tadi yang kita bilang 200 nih 201 created sekarang kalau kita kasih nggak ada ininya dia bakal jadi 422. Nah, ini ini membantu banget ini kalau mau bikin exception enak gitu ya. Nah. Nih. Inilah tadi sejarahnya tuh ya. Dia punya post kemudian save requestnya ke DB. Nah, databasenya database-nya seperti apa? Apakah sudah kesimpan ke database sudah. Jadi kita bisa buka database-nya. Kontak uh, nih nah ini ya, saya eh, udah punya uh, tabel tadi, ada tiga ya, tak isi lagi ya, yes. tak lagi. Nah, <tuh> kok bisa masuk dengan data yang sama karena di validationnya nggak dibikin unik tadi ya. Nah, ini, tapi ini sederhana aja. Nah, ini masuk ya, data ke 15. Nah, itu kalau kita contact ya nanti di, di Laravelnya seperti apa bakal perlu ada controller perlu ada modelnya nanti bakal ada responsnya nah untuk menerima nah ini ya di Laravel itu untuk menerima request itu bisa kita pakai yang namanya form request nanti teman-teman bisa baca form request juga untuk meresponskan sesuatu dari dalam bentuk JSON format itu kita punya yang namanya resource resource-nya kalau mau lebih detail lagi namanya JSON JSON resource. Nah, bakal lebih detail ketika langsung coding. Sekarang kalau kita mau dapat git get list of contact. Nah, sekarang get contacts. Get of contacts, get kontaknya apa? Nih. Endpoint-nya harus ada dulu. API slash contact, API slash contact. Kemudian ada lagi apa ya? requestnya uh, request-nya. Nah, sekarang request-nya beda. Ya, tadi kalau kita Post kita punya form data, punya body. Sekarang kita nggak perlu. Nah, oke okay, welcome. Capek ngoding, waduh keren bang okay. Siap. Oke, okay, sekarang kita lanjut ke API contact. API get kontaknya apa? Uh, Di sini bedanya antara get dengan post, ya. Itu nggak perlu. Kalau post kita nggak perlu form data, tapi kalau get kita nggak, uh, sorry, kalau pos kita perlu datanya ya sorry pos itu bisa kita kasih data bisa enggak ya terserah kita sih sebenarnya tapi pada umumnya pasti ada datanya terus ketika get nah biasanya nih kosong nih request bodinya nih non biasanya tapi kalau mau dikasih pun nggak apa-apa Sekarang kalau kita send masuk ini kan ya nah responsnya apa responsnya tadi sama ya JSON ya JSON terus status code-nya ini perhatiin 200 gitu ya Kemudian, kita nggak mengembalikannya. Apa kita mengirimnya dalam bentuk request? Ya, metodenya get, responsnya adalah JSON. Nah, inilah yang nanti yang dibaca sama si Flutter atau sama si Kotlin atau sama siapapun atau sama eh, si... Apa ya? Python pun tidak masalah, yang penting dia formatnya JSON. Nah yang mengembalikan format ini ya, Nah, kalau dari tadi kan ini isinya kan si Laravel aja nih ya, karena topiknya sekarang Laravel. Sebenarnya mau diganti golang pun ya bisa, enggak apa-apa. Yang penting kita paham dulu format-format ini tadi, ya HTTP methodnya, uh, JSONnya, terus format-format ini harus jelas dulu. Nah, kalau udah jelas, baru kita bisa lanjut uh, mau bikin front end, mau bikin back end bebas. Tapi kalau ini nggak paham, bahaya. kayak nah, sama kayak tadi kasusnya itu, uh, val apa validation error tapi responsnya itu 200, gitu, akhirnya salah. Oke, okay. nah ini sama ya, ke bawah ini sama, intinya itu aja. Intinya adalah kita menggunakan uh, HTTP verb yang benar, ini karena create new contact pakai post. Kalau get list contact berarti pakai get. Ya. Kalau ngambil one contact pakai get tapi ada parameternya. Terus kalau mau update satu kontak itu pakai namanya put tapi di kasih parameter juga. Kalau mau delete one kontak juga pakai ID. Ya. Nah, nanti di Laravel hanya ketemu yang namanya root model binding, ketemu yang namanya resource, ketemu yang namanya request, form request nanti kita buka. Oke, oke. Sekarang kita ada apa ini? Oh uh, Oh ya, ini juga ada nih. Mas Galmas Sanditya, pertanyaannya bedanya menggunakan Metode put sama patch ketika update data lebih prefer yang mana nih ya? Ada pertanyaan nih. Uh, eh Saya pakai put sih. Saya belum pernah pakai patch malah. Pakai put. ya itu emang ada bahasan sendiri ya antara put sama patch mana yang benar. Eh uh, Tak anggap sementara ini sama-sama benar dulu ya. Tapi yang salah itu adalah ini, ya, yang salah ya tak kasih tahu yang salah. Yang salah adalah kalau mau update pakai pos itu rodok salah. Dan di Laravel sendiri karena dia kebawa sama dari Symfony gitu ya. Kalau kita mau ngupdate kita harus define di form HTML-nya itu metode put kalau nggak salah. Kalau mau update. Nggak bisa, nggak bisa, kayaknya dia belum bisa gitu sih Laravelnya intinya gitu. Eh sorry, bukan gitu redaksinya. Dia belum bisa, apa ya, kalau kita mau update data di Laravel kita pakai yang namanya put. Tapi di formnya itu dikasih metode sama dengan put gitu di blade-nya. Intinya seperti itu. Saya lupa, nanti tak bahas lebih detail ya kapan-kapan tak, tak catat dulu pertanyaannya bagus tapi intinya itu jadi kalau put sama patch kayaknya di Laravel adanya put patch ada juga sih kayaknya sama jarang banget tak pakai belum pernah pakai saya pakai put biasanya hmm. oke lanjut sekarang kita ngoding aja ya ngoding teori wangel jelas noy tapi pada intinya teori itu kita harus paham biar nanti ngodingnya enak Oke, okay, eh uh, ngodingnya bakal pakai uh, Docker, pakai eh uh, Laravel yang punya Dockeran ini. Nah. Biar enak teman-teman udah tak Siapin GitHub repo di sini, oh, nggak salah. Nanti tak kasih di deskripsi ya. API kontak. Nah ini. Nih, di API kontak ini sudah ada detailnya. Sourcenya uh, source-nya tinggal-tinggal ambil, sudah ada docker compose-nya juga. Uh, tinggal install nanti uh, kasih Sell up gitu di terminalnya. Install docker dulu tapi tinggal jalanin udah. Sama persis dengan yang punya saya nanti. Tapi database-nya enggak. Nah. Oke, okay. ini dockernya udah jalan. Kita udah punya ini. Sekarang ngodingnya gimana? Nah, kalau ngoding di Laravel ini belum siap nih. Belum Nah ini Yang di required adalah ini ya PHP PHP sudah harus ada MySQL sudah harus ada VS Code Install sendiri Postman Terus Kita new dulu nih Sila Rafael Project nya nah, Nanti kalau mau new Sila Project Ya bisa Atau gini aja ya tak tutup aja ini ya Sell down Sell stop Oke okay, dia bakal nge-stop sale-nya uh, kalau dari awal banget loh, suwe gimana cara New Laravel Project? New Laravel Project. Kita <laughs> Kita lihat aja nih Oke, okay, kita new dari nih 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 Project Oke okay. Gede dikit mudah-mudahan kelihatan ya komposer create project laravel laravel api contact misalkan api contact stream nih kemudian tak install laravel Sail. oh iya kemarin nemu ya di stream yang kemarin itu saya salah ya ya sekalian aja gini Install existing application, nah ini ya. Waduh, internetnya kok lemot. Oh, enggak, aman. Mudah-mudahan aman. <coughs> Oke, okay. eh, okay. clear. Kita CD dulu, API kontak. Stream. Oke. Okay. Ini project Laravel baru. Fontnya uh, terlalu kecil. Oke. Okay. Ini udah digedein sih. Mudah-mudahan udah kelihatan ya. Sorry, sorry. Gimana kalau sekarang? Coba nanti tolong di response ya. Mudah-mudahan ini udah gede. Kayaknya sih udah. Gedein lagi. Terlalu besar nanti. Oke. Okay. Ini ya. Ini, eh, uh, si Laravelnya, Laravelnya baru nih. Kemudian kita install sale nya, Oke, okay. terus kalau ini gini juga ya, ini, eh, uh, artisan sale install. Oke, okay. tapi kalau teman-teman mau pakai sale paling enggak, Dockernya udah ada dulu ya, jadi harus ada dockernya nah, HP nah ini nah ini yang kemarin ketika tak install saya kan installnya kan satu satu gitu ya nol gitu kan terus uh, tak install lagi uh, mailhog gitu ya itu salah nah ini sampai tak tanyain di githubnya Laravel Sale mana ya sampai posting issue sampai ketika dijawab itu malu nih mana ya nah ini sama jawab sama orang ini yes it is expected it is not meant to use the install command twice ya jadi ya harusnya itu pakai 0.74 gitu ya nah, gimana caranya misalkan kita mau install uh, mysql berarti kita pakai 0 kemudian kita kasih koma mungkin mau pakai mailhook gitu ya jadi 0.7 nah jadi kalau mau pakai yang lain juga boleh misalkan mau pakai mailhook sama Oh, apa ya Redis atau Memcase gitu ya. Nah, apa, boleh. Nah, ini saya pakai dua aja. Nah, kemudian buka. Oke. Okay. Nah. Ini tetap dulu. Oh, jangan. Nanti ini jadi contohan. Oke, okay. yang ini aja. Oke. Okay. Nah, kita udah punya nih di docker komposnya gini ya. Nah, ini udah dua nih. MySQL-nya ada, MySQL-nya ada, Mailhook-nya ada. Ini mudah-mudahan kelihatan. Kecilankah? Kelihatan lah harusnya ya. Nah. Oke. Ditarik dulu. Nah. Ini sudah ada. sekarang kita tinggal sale up. Mindy. Nah kalau tadi kan saya udah punya nih API kontak nih ya tiga kontainer nah sekarang kita punya kontainer baru lagi nih up in deh yang buat belum paham ini oh ya sorry ini portnya juga lagi kepake portnya harus diganti ke .env kasih app port saya samain aja 8000 tadi ya nah ini Shell up in D kemudian kita bisa ngecek nah ada jalan sekarang kita buka bakal host 8000 nah ini Laravel yang fresh ya fresh belum ada apa-apanya kalau tadi saya sudah ada servernya ini ya kalau tak running sekarang dia ini nggak bakal muncul nih desain error ada apa-apa error ya 404 not found oke okay. tidak ada routingnya nah, oke okay. sekarang kalau kita mau bikin ini udah setup environment env nah sekarang kita harus setup root nah di API.php nah kalau teman-teman baru ya baru banget belajar PHP terus langsung nyemplung Laravel sebaiknya jangan jadi kalau bisa sudah punya basic Laravel dulu. <tuh> kalau kita mau ngerouting di API itu ada di ini. App eh di mana ya? Root, root. Nah ini di Laravel yang versi ini, ini versi apa ini Laravel? Laravel framework versi 8 ke atas. Wow, 8 ya ini ya. Oh ya, yes, Gak apa wes? Nah, ya, kalau mau lihat versi Laravel. <laughs> nah, routing itu ada dua. Ada di channels, console, eh, ada empat. API, channels, console, web. Nah, kalau teman-teman biasa ngoding di webnya Laravel, itu pakai web ini. Tapi kalau untuk API, khusus API, dia ada di sini. Nah, di Laravel itu ada yang namanya, komen gini. Eh, PHP artisan root list. Oh, ini Laravel versi lama ini. Root listnya jelek, tapi nggak apa-apa. Ya, kita bisa lihat routingnya di sini ya. Nah, kita bisa cek bahwa ada routing API slash user. Nah, ini depan di sini. Nih. Dan di routing ini, kalau kita case-nya mau bikin root gitu ya, crud, rest API itu pakai, saya pakai namanya ini. Apa oh ya, road model binding? Nah, nanti kalau teman-teman mau baca, Laravel, road model binding. Ini kalau nggak salah. Ya, dan road resource, kalau apa ya? Oh, nggak ada di sini ya. Tar. <tuh> road resource, Laravel. Jadi, langsung selesai. Itu ada apa ya? Ada, nah, ini resource controller, nih ya. Nih, road resource, photo controller. Misal kayak gini, kalau udah ada kayak gini nanti bakal punya sekian banyak, nih. Tapi, kalau di API itu namanya API resource. Nah, sekarang kita nyontoh aja, ya. Kalau dari awal banget kelamaan nanti streamnya nggak selesai kita nyontoh aja ini kita ambil api.php ya nah nih nih road api resource bedanya api resource dengan resource adalah hmm. ini, tadi ininya tadi jadi kalau di api itu kita nggak punya ini edit create nggak punya eh uh, udah itu aja kayaknya nggak punya bedanya. Kenapa nggak punya ya? Karena karena kalau di API nggak perlu interface kan, nggak perlu tampilan ini kan, nggak perlu tampilan, sorry nah. nggak perlu tampilan formnya. Kita cuma perlu uh, API-nya aja. <tuh> nah, lanjut lagi. Kalau apa lagi ya? Saya postman. Kayaknya tadi udah. Sekarang coding. Nah, kalau mau nggarap di Laravel itu kan pasti ada Uh, langkah-langkahnya, jadi ada migration, ada database, ya, ada databasenya, ada migrationnya, ada routingnya. Nah, dari mana tuh mulai? Contoh, kalau kita mau buat API kontak kayak gini tadi, itu kisahkan create create one kontaknya cuma nama, alamat, berarti kita mulai dari migrationnya. Nah, ini agak panjang. Comment P, eh Comment P. Nggak jalan, sorry, sorry, sorry. kenapa nggak jalan? Oh, ini, nah, saya punya uh, plugin ya, artisan, artisan, apa ini, artisan, komen gini yang bisa dipakai buat uh, mempercepat proses kerjaan. Jadi, daripada ngetik di... Ini PHP artisan bla 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 gitu ya. Mending nggak usah. Mending bikin aja ini. Pakai ini aja. Nih make uh, kayaknya make controller dulu. Make migration dulu deh. Create contact table. Misalnya gini ya. This migration will create a table. Yes kemudian what is the name of the table contact Salahkan. nah nanti dia bakal create ini oh nggak ada s nya salah dong salah salah ini laravel la ya rodo-rodo aneh oleh bagian yang ini apa ini ya my uh, controller kontak controller oh sorry kita kan mau di API truck API nah ini ada basic ada resource ada API dipilih yang API reference a model yes namanya kontak oh dia nggak ngebikinin modelnya sekalian tapi nggak apa-apa yes Uh, make resource kah? Oh bukan. Lupa re. Right? Make model contact. Nah ini loh. Should I create migration factory and resource control for the model lo? Oh, ini yang benar. Salah. delete Oke. Okay. Tapi <tuh> kayaknya <bikinnya> pakai model. Make <tuh> model kontak Should I create migration, factory, and resource controller? Yes. Apa yang terjadi? <laughs> dia bikin apa nih? Error kah? Eh, nggak buat apa-apa deh. Sorry, sorry, sorry. Ntar ya. Model kontak yes terus diem wah gagal nih model ada kontaknya factory enggak ada gagal apa yang salah ya hmm manual deh make migration kontak create kontak table, The create table contacts ini ya mungkin ya. kita nyontoh aja ya. <laughs> capek guys. Create contact table. Iya nih, contacts. Nah ini udah ada string nama alamat ini ya. Wah capek juga ternyata ini. Oke, okay. tak copy gini aja ya. Terus abis kontak itu kita butuh yang namanya model. Modelnya harus ada. Make model, model name-nya kontak. Should I create? Yes, no aja lah, wes. No grid controller for the model no lah factory nya nggak ada juga kan ya udah modelnya udah ada kontak has factory factory nya kok nggak ada sekarang kita copy lagi apa oh ya kontak factory ya ini nggak ada dia bagaimanakah caranya Oh, kemarin bisa ya, sorry guys ya. Ya beginilah, streamer pemula, guys, nggak ini. Oh, apakah ini? Oh, kayaknya beda versi deh. <laughs> Versi uh, kayaknya gagal deh yang jelasin yang ini. Kita tak jelasin pakai kode yang ada dulu aja ya. Kok kayak berubah. Jadi tak jelasin dari yang ada aja. Sorry 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 sorry. Kesalahan teknis, guys. Oke, okay, gini aja ya dari yang ada aja yang sudah tak buat. Oke, 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 oke. Nah, uh, tadi ya, uh, kalau kita harus bikin tadi itu si mana dia migration nih. Nih, migration harus ada dulu. Terus kita buat uh, modelnya model 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 app models nah ini kontak modelnya nah di sini kita kasih nih fillable nah fillable ini apa ini isinya yang bisa diisi ke dalam kolom gitu ya istilahnya oh, mungkin ada bakal ada pembahasan detail ya fillable ini apa kemudian si kontak ini punya yang namanya factory factory nah di factory ini kita bisa pakai yang namanya faker ini fake ini terus kita bisa isi nah misalkan name email password ini kalau untuk fakernya si user tapi kalau yang kontak kita sesuaikan aja nih saya punya fake nama sama fake address kemudian si factory ini itu bisa kita panggil ke database nya itu bagian seeder nih di database seeder nah kita bisa bikin yang namanya kontak seeder atau kita langsung aja masukkan ke dalam ini factory-nya ini. Kontak factory 10 create ini bakal nge-create 10 data. Kemudian kita perlu lagi bikin apa lagi ya? User udah, kontak udah, model kayaknya. Model udah, tinggal bikin controller. Tapi controllernya itu beda nih. Ini tadi ya ini tadi makanya tadi tak bikin ini itu adalah buat jelasin ini tadi nah nih misal kita mau create kontak kalau mau create kontak kita perlu ngapain kita perlu buat post request ya kan misalkan create kontaknya pakai nih di method store nah ini di create kontak ini punya kontak request nah ini tadi kontak request itu adalah form request nih Yeah, sorry, nah di form request ini kita bisa setup validasi. Ini return true-nya di ini dibikin return true. Kalau teman-teman membuat ini di awal pakai generate, itu nggak mau. Ini masih false, ini diganti dulu jadi true, kemudian rule-nya kita taruh sini. Jadi, form validation-nya itu sekarang pindah ke sini. Oke. Okay. Sekarang kita punya request, sudah punya validationnya menggunakan form request. Akhirnya apa? Di store ini coding-nya clean, nggak lagi ada validasi di sini. Validasi udah pindah sini. Nih, pindah pindah sini nih. Udah nggak ada nih validasi di sini. Eh sorry, nggak, udah nggak ada validasi di controller. Tujuannya itu. Kemudian, nah ketemu lagi yang namanya contact resource. Nah Kontak ya. resource ini buat apa? Kontak resource ini buat Ngefilter apa yang bisa kita tampilkan ke response. Jadi, kalau by default kita responskan semuanya, itu bakal keluar "created at", "updated at", dan segala macemnya ya. Ketika kita di server nerima controller, ya uh, server ini akan menerima request dari sini. Controller nanti bakal ngeresponskan gitu kan. Tapi kalau kita responskan seluruhnya, itu bakal nggak bagus juga karena di dalam field database itu bisa jadi ada yang perlu kita rahasiakan gitu kan. Nah. Caranya itu pakai yang namanya kontak resource. Buat resource-nya, kalau mau di-return kan adalah return new kontak resource. Kontak create dengan syarat yang di-create adalah yang validated. Nah, ini dia. responsnya apa? Udah format JSON. Okay. Oke, kayaknya harus tak split deh karena aku nggak gagal nih kayak yang jelasin dengan bagus masalah ini ya jadi kayaknya bakal di split ke dua part ya yang benar-benar bisa teman-teman lihat uh, step by step codingnya tadi kayaknya salah salah di ininya salah di setup ininya sih ininya loh ini frameworknya 919. yang tadi kayaknya pluginnya jadi kayak agak aneh gitu eh hey, uh, mungkin teman-teman bisa cek dulu di GitHub sini ya karena udah satu jam juga capek ya ternyata di sini nah nanti teman-teman bisa cek uh, duluan code-nya bisa di running sendiri bisa pelajarin dulu nanti di stream selanjutnya bakal tak buat uh, khusus buat ngoding ininya aja jadi emang step by step codingnya kelihatan jadi emang bakal kerasa kalau ngoding di Laravel itu enak kalau toolnya tepat. Nih, tadi toolnya kok rodok belaset. Oke. Okay, thank you. Uh, yang sudah nonton. Mas Syahrul, Ujang, Dedi, Capek Ngoding, Galmas, dan Nurul. Semoga uh, bermanfaat. Dan jangan lupa. Uh, di like, di share, subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Dan bisa mempermudah proses belajar. Thank you. Aduh, sorry banget ya. Ini kurang pas. <laughs> Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh